Ayo Pak, ayo Pak. Pak Selamat kah? Pak Ulu atau siapa? Silakan. Saya Ustaz. Saya Ustaz ya. Ya, silakan siapa Pak? Selamat. Oh Pak Selamat. Ayo monggo ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Watagiru niati kana yanwi al-khuruji minas sholati wa istadbari masdar Pak, masdar wastib wastib barul kiblati ya ka'anna bukan ya ka'anna itu Pak, ka'an itu ka'an. Kalau masuk pada fi'il itu ka'an Pak. Ya, kalau masuk pada fi'il seperti halnya tadi ini sebenarnya ka'an. Tapi biar nantilah ditegur sama yang lain. Silakan. Ka'an yaj'alha. Terus? Besar. Enggak begitu kelihatan Ustaz matanya ini. Oh, tunggu saya perbesar. Ka'an yaj'alha khalfa zuhrihi. Wal akalu wa syarbu kathiron kana makulu wal mashrubu au qalilan ila ayyakuna sakhoso fi hajihi surati jahilan tahrima dalika. Sampai situ atau lanjut Ustaz? Lanjut Pak, tanggung. Wal qahqah hatu wa minhum min yu'ab man Pak, man. Man yu'abbiru anha bidohiki. Ya. Waraddatu riddah itu Pak kejadiannya. Waraddah wahia qat'ul islami biqaulin au fi'lin. Ya, sudah. Sudah ada bisa. Yang mau luruskan atau seperti apa biar nanti yang menerjemah lebih sedikit lah salahnya kalau memang masih ada yang salah. Ayo, wa tawyirun niyati sudah ya benar ya ini ya. Dan. Ya, silakan. Silakan. Loh. Kok? Kok cuma miss call. Ayo lanjut. Halo, mana ini? Enggak jadi kayaknya. Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Hebat banget Pak itu. Saya baca huruf itu kan. Bagus saya baca huruf. Oh, dibaca al-huruf sama Pak Selamat kah? Pak Selamat. Ya. Ini sampean baca apa tadi? Ka'an yanwi huruji. Nah, ini mah Pak, enggak ada setelah fi'il itu jar lah. Oh iya. Ini baca. Itu bukan yanwi ya, Ustaz. Ka'ay yanwiyal khuruja minas sholati. Kenapa demikian? Karena di sini an, Pak. An harfu nawasib itu loh Pak. Huruf nawasib ya. Ini kapnya kapnya itu ini huruf jar. Jadi sebagai apa? Huruf jar. Jar. Kemudian majrurnya mana? Majrurnya adalah an dan jumlah an waya dan furja itu. Ini dinamakan majrur muawwal. Yaitu seakan-akan mengatakan ka niyatil khuruji ka niyatihi al khurujah minas sholati. Paham-paham. Muawwal itu Pak, muawwal. Muawwal itu ini diambil masdarnya. Ya. Jadi seakan-akan kenapa di sini boleh menjarkan pada an dan fi'il karena an dan fi'il itu nanti bisa ditakwil masdar. Dari ya, ya. Diambil masdarnya nawa yanwi ni ya tan. Iya. Ya. Jadi mengatakan ka ayanwiya itu sama mengatakan dengan mengatakan kania
Kaniyatin. Kaniyatin. Kemudian fa'ilnya dapat dari mana? Ya buat dhamir. Kaniyatihi. Seperti dia berniat atau seperti niatnya dia, al-khurujnya tetap menjadi maf'ulun bih. Seperti itu dari masdar. Nah itulah yang dimaksud dengan jar majrur, majrur mu'aw, mu'awwal. Majrur mu'awwal. Ya bukan hanya majrur fa'il bisa. Kemudian bisa terdiri dari mubtada mu'awwal itu. Contoh apa? Wa antasumu dalam Al-Quran. Wa antasumu khairun khairun lakum. Jadi antasumu di sini mubtada, khairun ini adalah khobar. Mengatakan wa antasumu khairun lakum itu sama dengan mengatakan wa saumukum. Nah, itu kan. Sawma yasumu sauman atau siaman, siamukum sama. Khairun itu lebih baik. Jadi ini namanya mubtada mu'awwal. Karena bisa ditakwil masdar. Paham-paham ini. Jadi boleh-boleh saja lah masuk pada an dan fi'ilnya. Kemudian apa lagi? Wastidba. Sebentar Ustaz. Ya, ya. Mubtada mu'awwal. Ya. Bukan memang yang namanya mubtada itu di awal Ustaz. Bukan Pak, pakai ain Pak. Pakai hamzah. Tulisannya seperti ini, mu'awwalun. Uh-huh. Nah, seperti ini bacaannya, bukan pakai ain. Jadi apa? Ini artinya ditakwil. Oh, ditakwil. Kalau yang didahulukan itu namanya muqaddam, bukan mu'awwal. Iya, muqaddam iya. Khabar iya. Muqaddam. Khabar muqaddam. Enggak ada mubtada mu'awwal. Apa enggak ada mubtada muqaddam maksudnya? Ya kalau mubtada di depan ya mubtada normal namanya. Enggak ada istilah mubtada mubtada muqaddam khabar mu'akhir. Iya. Jadi ini apa namanya tadi? Mubtada. Ini mu'awwal, mu'awwal. Mu'awwal itu artinya ditakwil. Seperti ditakwil. Itu. Diambil dari kata awwalah yu'awwilu mentakwil. Masdarnya takwilan. Bahwa mu'awwilun wa dzaka mu'awwalun. Walun. Takwil. Oke. Lanjut. Ya, ada lagi? Nah, sudah sampai di sini wastidbarul kiblati. Ayo. Kaan, bacaannya apa Pak Selamat tadi? Tadi saya kana. Ka ayya ja'alaha khalfa dhahrihi. Seperti itu. Wal aklu wasyurbu. Kathiran kana al ma'kulu wal mashrubu. Au qalilan. Illa ayyakuna syakhsu fi hadhihi surati jahilan tahrima dhalika. Wal qahqahatu wa minhum. Nah, ini man yu'abbiru seperti itu loh Pak. Man yu'abbiru anha bidhahki. Waridatu wa hiya qat'ul islami bi qaulin aw fi'lin. Jadi sudah benar. Ya. Ada mau tanya lagi Pak Ustaz? Silakan. Saya sering dengar masalah fi'il yang ketika dia masuk an huruf masdariyah maka dia ditakwil jadi masdar. Tapi ketika dia ditakwil sebagai masdar, dia tetap bisa beramal ya Ustaz ya. Contoh. Ya bisa lah Pak. Artinya dia tetap seperti fi'il gitu masih tetap. Iya. Maksudnya kayak apa Pak? Kayak apa Pak? Coba. Jadi kan takut salah paham. Fi'il mudhari. Ya. Ketika dimasuki amil an, ya, ta'wil. Dia kan ditakwil jadi masdar. Ketika dia ditakwil jadi masdar, maka dia posisinya bisa menjadi macam-macam. Artinya bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih, dan dia tetap masih beramal walaupun ya, dia Pak, bisa. Iya. Saya masih dapat teorinya sering dengar, tapi
prakteknya masih agak sulit. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita terjemah dulu, silakan. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Itu tahlimah jadi apa itu? Ayo, di situ. Jadi apa? Pak Selamat. Sebentar. Pak Selamat lah, jadi apa? Tahrima. Mana tuh, belum ketemu. Inilah. Kenapa dibaca tahrima? Karena ada harkatnya, bilangnya. Oh Pak, iya, ada Pak Anokayu di sini. Ini Mas Andi. Ayo, jadi apa ini? Ayo, yang betul dapat piring. Jadi apa tahrima? Oh, failnya itu Ustaz yang beramal. Atau gimana itu? Jadi apa dulu lo? Ya jelas. Ayo. Jadi hal Ustaz ya? Hal dari mana? Hal. Maf'ul? Siapa yang bilang maf'ul? Maf siapa kah? Pak siapa? Ya. Jadi maf? Dari mana? Maf'ul. Dari? Halo. Ya, jadi maf'ul bih dari? Jahilan. Jahilan. Ini Paulo ini. Jahilan. Fa'il yang beramal ya. Jadi maf'ul bih itu kan objek. Kira-kira pantas enggak jadikan objek di sini? Coba saya artikan. Illa ayyakuna sahsu. Kecuali seorang tersebut fi hadis surah dalam contoh seperti ini. Jahilan. Nah, jadi umar kan? Dia itu bodoh. Bodoh ke apa? Kan butuh objek kan? Tahrim adzalika terhadap keharaman hal tersebut. Nah, maka kalau ada orang yang bodoh, tidak tahu kalau makan dan minum itu dapat membatalkan, maka tidak batal seperti itu ya. Tapi sekarang nggak ada pak ya, nggak ada yang jahilan. Ini jahilan ini termasuk dalam fikih ya, makdur. Makdur itu dimaafkan lah kalau memang tidak tahu. Kalau orangnya nggak mau belajar gimana dok? Nah, yang dimaafkan itu cuma dua saja. Jahil dalam fikih itu, jahil ma'dzur itu ada dua. Nasya'abai dan anil ulama au qaribu ahdin minal Islam. Dia itu memang tidak pernah tersampaikan dakwah para ulama, atau dia itu belum masuk Islam. Islam itu belum dekat masuk kepada dia, belum tahulah tentang ajaran Islam. Seperti itu loh. Qarib itu namanya jahil ma'dzur. Ya, jangankan cuma sholat, ya jangankan cuma keliru ini, gak sholat juga jahil ma'zur. Nah, tapi salahnya gak belajar. Kenapa? Salahnya gak belajar. Ya, jahil ma'zur itu memang belum pernah pak. Jahil ma'zur itu karena memang dia gak tahu sama sekali loh kalau ajarannya seperti itu. Namanya jahil ma'zur. Nasya'abaidan anil ulama au qaribu ahdin minal Islam. Jadi ada orang nanti yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan Nabi Isa sudah diangkat, itu di sanalah yang disebut dengan zamanul fatrah. Belum dalilnya apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menyiksa sebelum memang datanglah utusan kepada mereka, seperti itu. Makna al-tibin hatta nafas rasulah. Nah, itulah yang jadi dalil jahil ma'dzur tersebut. Ya, seperti itu, Pak. Ayo, ada lagi? Sudah jelas ya? Jahilan ya. Jadi maf'ulun bih. Jahilan khobar tahrimah jadi maf'ulun bih. Dari jahilan. Jadi boleh amal. Ayo, gampang bacaannya kah? Mana lagi yang sulit? Sebentar Ustaz, jahilan jadi khobar itu kenapa dia jadi apa ya? Nasab.
Iya. Man hobar ayakuna, Pak. Oh iya iya iya. Iya, jauhan soalnya ayakunanya. Iya iya iya. Iya. Betul betul. Kadang-kadang tuh kalau praktek kayak gitu, Ustaz. Bingung. Silakan sambil baca sambil terjemah. Siapa yang mau anu ini masih banyak yang belum Pak Dodi kah? Eh Pak Dodi, mana Pak Dodi? Kalau enggak semuanya ya separuh enggak apa-apa, yuk. Mana Pak Dodi, enggak ada. Ya, Ustaz. Hai Pak, silakan sampean Pak terjemah sambil baca lah biar lebih lancar. Wa taghyirun niyati, seperti itu. Wa taghyirun niyati, dan merubah niat. Terus ka'an yanwian. Jangan ka'an loh Pak, ka'an. Ka'an yanwian. Yanwian. Seperti niat keluar dari niat, seperti dia berniat khuruja, niat keluar dari sholat, minas sholat. Ya, wa istibarul kiblati, membelakangi kiblat. Ya, ka'an yaj'alaha, menjadikan kiblat itu khalfa zuhrihi, di belakangnya, di belakang punggungnya. Ya. Terus wal aklu wasrubu, makan dan minum. Bukan al aklu wasrubu. Ya. Makan dan minum. Yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Sedikit, banyak, kasiron. Kana, ya. Kasiron kana. Kasiron kana. Aku lu. Al-makul, Pak. Ada minumnya. Al-makulu. Terus. Wal-masrubu. Ya. Au kolilan. Ya, apa? Jadi banyak. Bagaimana, Zat? Ya, lanjut. Kathiron artinya? Banyak makan dan minum atau sedikit. Artinya makan, minum, banyak atau sedikit gitu, Zat. Baik makan dan minum banyak maupun sedikit. Ya. Ila ayakuna syaksi. Syaksu. Syaksu. Isimnya kana. Dari yakuna. Kecuali adanya orang, ya. Seseorang fi hadhil surati, di dalam contoh ini, ya. Jahilan, yang bodoh. Ialah orang bodoh. Tahrima dalika yang terhadap keharaman, seperti itu. Jadi yang bodoh terhadap keharaman tersebut. Makan dan minum tadi. Ya, lanjut. Walkoh kohatu dan terbahak-bahak. Ya. Wa minhum, dan dari mereka, min man. Ya. Wa minhum man, dan sebagian dari mereka, man. Man yu' biru. Ah, ada tasdirnya. Man yu'ab. Man yu'ab biru. Ya. Man yu'ab biru anha bil bit dohik dohki. Bit dohki, Pak. Ini lam samsia, Pak. Jangan dibaca bil bit dohki. Bit dohki. Dengan ketawa. Gimana tuh? Ya, wa minhum, dan sebagian dari para ulama, seseorang, ya, seorang ulama, yu'abbiru, yang mentakbirkan atau mengungkapkan, ya, mengungkapkan ulama tersebut, anha, dari kohkoh bitoki, dengan ketawa. Dengan terbahak-bahak dengan ketawa. Jadi redaksi yang lain itu ulama ada yang menggunakan kohkoh, ada yang menggunakan abdohku, seperti itu maksudnya. Kemudian wahia, wawaridatuh,
waridatu dan orang yang murtad. Wahia qot'ul islami yang keluar atau memotong ya Ustaz, keluar dari Islam dengan qaulihi, dengan ucapannya, au fi'li, dengan perbuatan, au fi'lin qaulin bi qaulin au fi'lin dengan perbuatan, dengan perbuatan ataupun dengan ucapan, dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi seperti ini loh Pak, ini perlu saya sampaikan untuk menterjemah, karena seperti ini. Makanya kenapa dalam pesantren-pesantren itu menggunakan makna gandul. Makna gandul itu makna apa Pak, namanya Pak, kalau bahasa istilah bahasa Indonesia-nya. Makna gandul itu ada utawi iku lah. Kalau di Jawa lah. Jawa. Dan saya rasa itu setiap daerah kayaknya ada istilahnya seperti itu. Itu kan buatan patokan gitu Ustaz ya. Sebagai patokan arti gitu. Saya sebenarnya, kenapa saya tidak menggunakan utawi iku, karena kebanyakan ini kan dari Jawa ya, walaupun ada dari Lombok, ada dari mana, ini ada dari Sunda juga beda Pak Ulu ya, untuk bahasanya. Untuk pakai bahasa Jawa juga Sunda Ustaz. Iya kah, utawi ikunya. Tapi kalau di saya Pak, di tempat saya karena bahasanya pakai bahasa Inggris Timur, bahasa Madura. Ada orang yang tanya, kenapa saya gak pakai makna gandul? Karena saya tidak tahu juga, tahunya ya utawi itu. Habis itu. Ya gak tahu. Dan saya punya makna gandul sendiri. Ya, sampean ketawa kalau saya memberi makna, memberi makna pakai bahasa Madura. Jadi seperti ini loh Pak, saya harap kalau menterjemah, kalau bukan mau terjemah bebas lah, kecuali sampean mau terjemah secara bebas, menulis buku misalnya, ya silakan terjemah bebas, tapi setidaknya harus utuh lah, ya jangan sampai mereduksi dari makna aslinya. Nah, seperti ini Pak, ketika ada fa'il itu setidaknya seperti ini, watawiyirun niyati dan merubah, itu kan enggak ganti kan, jangan sampai perubahan niat, itu menggunakan tawiyir, karena tawiyir itu artinya merubah, seperti itu loh, watawiyirun niyati dan merubah niat. Ka'ayyan wiyah, seperti halnya dia. Jadi, dianya itu kita paham, ini fa'ilnya disimpan loh, seperti itu. Sehingga di sini gak salah dalam memberi harkat al-khuruja. Oh, ini adalah objeknya. Seperti halnya dia berniat al-khuruja, berarti objek kan? Maf'ulun bih. Jadi objek apa kira-kira? Makna objek yang pas terhadap keluar ya, atau apa? Dia kalau lebih pasnya lagi keluar seperti itu loh, tapi objek kan untuk itu bisa objek juga kah? Iya. Seperti halnya dia berniat untuk keluar dari sholat. Nah, ini gak menghilangkan susunan tarkibnya lah, tarkib dari lafaz tersebut. Kemudian wastidbarul kiblati dan membelakangi lah, gak usah kita artikan istidbar itu kan diambil kata dari istaf alai. Meminta untuk agak bisa itu gak usah lah. Ka'ayya ja'alaha, seperti halnya dia menjadikannya. Nah, itu kan gak hilang kan, ada subjek, ada objek. Karena itu yang paling penting Pak, subjek, objek, predikat. Karena dalam susunan mubtada khobar itu sebenarnya yaitu objek, subjek, objek ya, predikat, subjek, objek. Pasti ada seperti itu loh Pak. Ka'ayya ja'alaha, seperti halnya dia menjadikannya. Khalfa dhahrihi, di belakang punggungnya. Khalfa jadi dorof kan. Nah, seperti itu. Kemudian wal aklu wasyurbu, makan dan minum sudah. Karena yang lain itu Pak, selain yang tadi saya sebutkan subjek objek itu, berarti itu keterangan semua kan, kata keterangan kan. Seperti halnya dorof, hal, tamyiz itu kata keterangan semua. Artinya fadlah lah. Kalau yang mubtada khobar itu kan umdah. Kalau kathiron, keterangan tidak punya posisi ya. Kathiron, ya ini sebenarnya jadi khobar kan, dari kana. Baik, ya, kalau kana itu biasanya kalau ada dua seperti ini saya artikan baik. Baik itu banyak. Apa yang dimakan, berarti apa itu apa sih? Apa itu berarti subjek kan? Iya kan? Karena isimnya kana itu subjek kan? Nah, coba nanti saya
Coba ada metode subjek objek itu kemarin sempat dipresentasikan di UTM juga sama teman itu. Baik, banyak apa yang dimakan ya. Ya kalau kana itu bisa artikan keberadaan apa yang dimakan ya, kalau mau makna jelasnya. Wal masyrubu, dan yang diminum atau sedikit. Illa ayyakuna syahsu, kecuali keberadaan orang tersebut ya, keberadaan orang itu ya. Kenapa menggunakan orang itu saya? Karena asyhasu ada alnya. Ini adalah isi ma'rifat. Bukan seseorang, bukan seperti itu loh. Orang itu berarti sudah jelas lah. Daripada mengatakan ila ya kana asyhasu, kecuali keberadaan keberadaan seseorang, itu kurang pas kan? Kecuali keberadaan orang tersebut, orang itu, fi hadhihi surati, di dalam contoh ini contoh ya. Jahilan, jadi khobar kan, ialah orang yang bodoh. Terhadap apa? Tahrim madzalika, atas keharamannya. Seperti itu. Wa minhum, dan wal qahqahatu, dan qahqahah, yaitu terbahak-bahak. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, berarti ada hum kan, mereka, man, seseorang, yu'abbiru, yang seorang tersebut mentakbirkan anha dari kohkoha bidhoki, dengan lafadz dhoki, ketawa ya. Jadi enggak hilang kan, oh berarti setelah fa'ilnya yu'abbiru ini kembali kepada man ya, seorang ulama yang mentakbirkan orang tersebut atau ulama tersebut anha dari kohkoha dengan ketawa. Wardiddatu, dan murtad. Wahia, dan adapun murtad, qat'ul islami, ialah keluar dari Islam yang memutuskanlah keluar. Ya kalau memang tidak bisa Pak, jangan dipaksakan lah, daripada hancur nanti mananya. Terjemah bebas saja. Qat'ul islami ya, diterjemahkan dengan memotong Islam ya. Ya enggak lah, keluar seperti tadi yang diterjemah teman-teman. Biqaulin au fi'lin, dengan perkataan atau perbuatan. Ya. Coba. Mau lanjut. Tanya dulu Ustaz. Ya, mau silakan. Tanya dulu sebentar. Ya, silakan. Itu bedanya, ini kan ada asyurbu dengan masrub. Bedanya apa tuh sama dengan aklu dan makul? Kalau aklu itu pekerjaan, Pak. Karena ini masdar. Aklu pekerjaan. Nah, masyrub itu berarti objek yang diminum. Itu bendanya berarti. Kalau syurbu itu pekerjaan makan minum, itu namanya aklu dan syurbu. Ada yang mengatakan kalau syirbun itu minumannya bilangnya. Syirbun kan, jadi baca syirbun bilangnya, berarti minuman. Kalau dibaca syarbun, itu adalah pekerjaannya. Karena kalau kenapa? Karena masdar itu, Pak. Masdar itu adalah sama dengan fi'il, yaitu mempunyai makna pekerjaan. Cuma tidak ada waktu gitu? Tidak ada waktu. Itu yang dimaksud. Al-masdar usmu masih wazzamanimin matlulayil fi'li ka'amnin min amin. Jadi mengatakan taghyir itu adalah merubah, berarti kata kerja di situ kan, merubah niat. Hanya saja di sini, di samping tidak ada subjek, kalau berupa masdar ya, bisa ada subjek, bisa enggak lah, seperti itu maksudnya. Bisa ada subjek, bisa tidak. Jadi itu bedanya Pak, wal aklu wa syurbu, berarti di sini pekerjaan makan dan pekerjaan minum. Ya. Kalau masrub tadi apa tadi? Masrub ini bendanya yang diminum. Bendanya yang diminum. Makul yang dimakan. Benda sudah kan? Karena itu isim. Jadi isim apa tadi? Isim yang dimakan tadi. Isim makul ya. Ya, makul fa'ulun, makulun. Iya. Makasih Ustaz. Ustaz kurang sehat. Jadi bisa dicukupkan kayaknya kalau teman-teman sepakat. Kalau memang enggak lanjut sebentar. Nah, ini saya mau coba tadi Pak ya, kalau menterjemah coba jangan sampai hilangkan tarkibnya, biar langsung paham lah, oh ini subjek, ini objek, karena mainnya dalam memahami itu ya tidak lepas dari itu loh. Subjek, objek, predikat. Mubtada khobar itu coba, mubtada khobar itu dalam susunan mubtada khobar kira-kira mana yang subjek, mana yang objek. Misalnya, apa tadi? Wahia qat'ul islam. Berarti, apa? Subjeknya adalah? Ya. Iya, subjek. Ya, kan? Ya.
Kemudian apa? Islam khobar. Ya. Khobar. Itu mubtada khobar itu ya predikat sama subjek. Oh, predikat. Iya, predikat, Pak. Khobarnya itu predikat. Ya. Zaidun qaimun coba. Zaidun itu adalah apa? Subjek. Subjek. Ya. Qaimun adalah predikat, pekerjaannya, pekerjaannya predikat. Jadi mubtada khobar itu ya kalau diterjemah secara secara bahasa subjek predikat ya seperti itu loh. Tapi kalau dalam istilah ilmu bahasa Arab mubtada itu maudu namanya, beda istilah dalam ilmu mantik. Maudu itu berarti topik yang ingin dibicarakan lah, topik yang dibicarakan.